Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pesmania di rumah, jumpa lagi dengan saya di channel Deka4 Official. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah setia dan sudah menekan tombol subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, dimohon segera untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan video-video konten menarik mengenai dunia rental dan juga dunia PES untuk PS3 dan PS4. Terkadang juga saya live di situ, jadi silakan saja komen-komen, jika saya live pasti akan saya jawab. Oke, untuk kali ini saya juga menjawab request dari sobat PES lalu mengenai formasi dari Han, dan di sini saya akan mencoba untuk men-spill formasi Han menggunakan Manchester City di event kemarin yang dia menjadi juara satu, yaitu di situ Bondo PES Competition Open Stapel Kuda yang diadakan di situ Bondo kemarin. Di sini dia menggunakan Manchester City, namun karena video ini masih versi lama ya, bukan versi terbaru, jadi untuk City masih ada Alvarez, belum ada Saviro. Jadi di sini saya men-spill agar sobat tahu apa saja yang digunakan, atau menu-menu atau instruction-instruction apa saja yang digunakan oleh Han sehingga dia menjadi seorang pro player dan menjadi juara di event tersebut. Tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan terlalu yakin dengan formasi orang lain, yakinlah pada formasi yang Anda buat sendiri, karena formasi di game ini tidak selalu cocok dengan karakter permainan kita masing-masing ya. Jadi silakan saja di racik-racik sendiri. Namun di sini saya hanya memberikan cepil sebagai referensi saja untuk formasi Manchester City yang diracik oleh Han. Oke, untuk susunan pemainnya, Han di sini menggunakan susunan pemain yaitu 4-1-4-1 dengan pemain CB di belakang 4 sekaligus pemain bertahan, CB center back 4 di belakang. Untuk kipernya yaitu Ederson, seperti biasa tentunya. Dan yang menjadi pilihan utama di depan adalah Erling Haaland yang memiliki ability, point ability yang sangat tinggi dibandingkan pemain lain. Explosive powernya, speednya, juga header, jumpingnya, body balance-nya, stamina-nya, semua tinggi-tinggi semua untuk Haaland. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Haaland adalah pemain terbaik di game PES ini. Oke, susunan pemainnya di sini, Han memiliki pola yang cukup unik, cukup berbeda dibandingkan pemain-pemain lain. Jadi di sini Han pemainnya numpuk di sebelah kiri. Jadi 5 pemain depan, 3 pemain depan, pemain penyerang, dan 2 penyokong AMF dan CMF-nya rapat di sebelah kiri. Hampir seperti perahu kertas ya. Ada perahunya di bawah dan juga ada layarnya di atas. Jadi semua serangan di game ini, di pola ini, berasal dari sektor kiri, dari sayap kiri lalu ujung tombak di depan. Oke, untuk susunan pemainnya, Haaland, Foden, dan juga Haaland, Alvarez, Foden. Untuk AMF ada Kevin De Bruyne, CMF-nya ada Bernardo Silva, sorry. Untuk DMF masih yang terbaik yaitu Rodri. Di belakang ada Garfiol, Ake, Ruben Dias, dan juga Jones. Oke, kita lihat lalu apa yang akan diracik oleh Han setelah ini. Untuk player gen attack-nya, player joint attack adalah player yang menunggu di depan gawang saat melakukan tendangan pojok. Di sini Han menggunakan 3 pemain. Oke, coba lihat player joint attack, Ruben Dias, Garfield, dan juga Haaland. Sedangkan untuk preset taktiknya ada attacking instruction, counter attack, short pass, attacking areanya width, center, lalu fleksibel, dan support ringnya 2 untuk attacking interaction.
Sedangkan untuk Define Instruction, kita lihat dulu. Define Instruction. Oke, defensive interruptionnya ada pressure, lalu wide, pressingnya agresif, defensive 2, dan compact testnya 8. Sedangkan untuk advanced interruption, defense kepada Rodri, lalu tiki-taka, lalu defense 1, tick marking kepada pemain ujung tombak lawan, biasanya semua seperti ini, player seperti ini. Defend 2, skin press. Sebenarnya semua menu ini bisa kita gunakan, semua player pasti juga bisa gunakan. Namun tidak selalu cocok formasi orang. Silakan saja racik-racik sendiri. Oke. Itulah spill formasi Manchester City racikan Han yang kemarin menjadi juara di Stupendo Pace Competition. Mungkin ada yang kurang ataupun salah penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jumpa lagi di video selanjutnya dan salam mental, salam pacemania mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juaranya, Han juara 1, Jody juara 2, Ari juara 3, Mas Trip juara 4. Oke, selamat. Di lapangan penuh emosi, teriak nyaring. Tiap detik adrenalinku terus bersarang. Dari sudut lapangan, ku lawan tantangan. Karena ini hidupku, ku mainkan permainan. Kami pas Indonesia tak terbendung. Di setiap momen nyata kita mematung. Gemari yuk rendah saat bola meluncur. Jiwa kami berapi, kita tak akan hancur. Berbisikku tak pernah mundur. Setiap detik kemenangan ku raih dengan tangan. Kekalahan bukan bagian dari skrip, kita pukul mundur. Kami pas Indonesia tak terbendung. Di setiap momen nyata kita mematung. Gemari yuk rendah saat bola meluncur. Jiwa kami berapi, kita tak akan hancur. Dan keregaman joystick dunia kita tak terbatas. Nilai angka adalah bukti kekuatan kita. Bagai petir menyambar, menggilatkan antusias. Kami pas Indonesia adalah raja. Kami pas Indonesia tak terbendung. Di setiap momen nyata kita Indonesia tak terbendung. Di setiap momen nyata kita mematung. Gemari yuk rendah saat bola meluncur. Jiwa kami berapi, kita tak akan hancur.